segar. Sabang sampai Merauke, selamat pagi. Selamat hari Rabu. Selamat pagi. Sobat Ambiar, mari kita menyambut hari Rabu dengan penuh sukacita. Menang kalah itu hal yang biasa ya. Yang kalah nggak boleh marah-marah, yang menang juga ya pastinya nggak boleh mentang-mentang ya. Ingat bahwa pemilu itu sudah selesai. Jangan sampai pemilu kelar, keluarga sama pertemanan bubar. Apa? Ya. Jangan. Apa? Pemilu udah selesai? Iya. Ya kan, yang penting pokoknya kita doakan yang terbaik buat Indonesia. Nanti kita masih terus menunggu hasil untuk real count, belum 100% soalnya pengumuman dari KPU nanti di bulan Maret. Ya. Kalau aku Rian. Emang suara tapi masih bisa berubah gak sih? Kan masih 70% belum, yang masuk, belum 100%. Oh. Kalau aku Rian, siapapun pemimpinnya itu yang dipilih sama Tuhan. Kalau aku percaya itu aja. Gua cabut pakunya. Sep. Kita ada bintang tamu enggak sih hari ini? Ada, tahu enggak kan kemarin tuh yang heboh banget ketika tiba-tiba buat masyarakat, buat sobat Ambiar di Jawa Barat buka kertas suara kan. Sret. Pas lihat DPD, buat DPD ada foto salah satu selebriti, fotonya begini. Oh ya? Beneran. Beneran. Bang Komeng. Oh iya Bang Komeng. Viral. Berarti kalau gue entar naruhnya begini ya, gergaji ya. Tadi sangka Bang Komeng mendapatkan perolehan suara terbanyak di Jawa Barat. Dengan 1,8 juta suara sampai dengan saat ini. Hebat, ya. Membuat kita bertinyi-tinyi, ya kan? Bertanya-tanya. Kampanye nggak pernah, baliho nggak pernah ada. Dicoblos banyak orang. Ya bersensasi kan? Sama artis nggak pernah. Nggak pernah loh. Makanya kita akan hadirkan tim sukses dari Bang Komeng. Ya, kita mau nanya, apa rahasianya? Iya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Daus Mini. Bajunya keren banget. Aduh. Coblos. Udah beres kan udah selesai. Ya udah selesai. Yang coblos ininya dong. Apanya dong? Orang yang ntar coblos langsung. Bang Daus Mini kita sehat ya? Adang badang Bang Daus Mini. Kita bertiga ngucapin makasih lo ya. Terima kasih. Udah datang ke sini. Bang Daus Mini, nanti kita bakal ngobrol tentang rahasia Bang Komeng. Karena katanya Daus Mini ini adalah tim suksesnya Bang Daus Mini. Tapi kalau dari seorang Daus Mini, ada kabar yang kita dapatkan. Kemarin tuh sempat viral, Bang Daus lagi di mall, tiba-tiba ada anak kecil ngintip-ngintip chattingannya Bang Daus begini. Itu lucu loh, iya itu lucu aku lihat itu. Bang Daus sadar atau enggak, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Gemas. Silakan, ya Mami. Itu Bang Daus, ini anak kecilnya beneran kepo atau gimana sih? Kayak emang beneran kepo. Karena kalau aku perhatiin ya dari awal aku megang handphone, nih anak ngeliatin aja. Oh. Gitu kan sampai aku lagi live streaming juga kan. Live streaming kok dia malah makin deket gitu, malah makin nyamperin. Berarti berarti Bang Daus nyadar kalau ada anak kecil itu? Ya nyadar, cuma biarin deh namanya bocah kan gitu ya, lagi bener. Juga nggak ngapa-ngapain juga, dosa juga nggak ngeliat video yang aneh-aneh juga, ya udah sambil live lagi. Ternyata dia makin nyamperin emaknya ngevideoin. Kata emaknya gini, kata Bang Daus Mini pas diliatin sama anak saya katanya lagi main slot serohot. Sorotan. Gak boleh kan? Gak main slot dong. Main apa dong? Main togel. Gak boleh Bang Daus. Tapi ya, itu sampai akhirnya Bang Daus Mini ketika itu kan sadar ya. Langsung nengok kan langsung ngapain kamu gitu. Iya. Terus kan emang itu kan abis pemilu, abis nyoblos. Itu aku sama keluarga besar itu langsung ke mall gitu kan pengen ngajak makan. Gitu bareng-bareng sama mama, sama Umi gitu sama dede. Udah habis itu, dede, ada yang kepoin papi tuh dek gitu. Dede cewek kayak gitu. Sama dede tuh disamperin, diliatin. Dede siapa? Dede Sunandar? Bukan dong, anak aku. Oh dede maksudnya anak aku. Tapi anak itu aku orang namanya dede Sunandar. Orang tuanya izin gak sama Bang Daus Mini?
ketika akhirnya direkam atau bang saya izinnya buat diposting di media sosial, dia izin nggak? Enggak izin ya? Enggak apa-apa kalau aku mah selagi positif, positif ya, Bang. Aman-aman. Tidak merugikan ya. Juga, ya kan? Tapi akhirnya jadi viral di media sosial. Kita makasih dia. Enggak. Kalau seram ini. Ini komentar dari netizen ketika lihat videonya jadi viral. Dia berharap bisa nonton Pororo bareng. Kok dia enggak dimarahin makanya main HP terus? Sebenarnya bukan nonton Pororo. Nonton apa? Boboiboy. Itu adeknya di dalam hati bilang, temanku lagi main game apa ya? Teman ngajak nonton YouTube Dora. Tapi komenannya lucu-lucu sih. Bang, itu berapa lama dia ngintipnya, Bang? Katanya kita dengar 7 minggu dia ngintipnya ya? Lama amat. Enggak nyampe 7 minggu lah. Kurang lebih itu 2 mingguan. Tapi lumayan lama enggak itu dia? Lumayan lama. Ada kan itu kan itu juga aku, ini ada HP sih. Itu juga aku lagi ngantri gitu kan, lagi ngantri emang lagi beli kue, beli roti gitu kan. Habis pemilu ya? Yang ngantri. Oh, habis nyoblos. Biar dapat diskonan ya? Aku tahu sih omnya. Gitu kan, terus yang ngantri sih mama gitu kan omi. Yaudah sambil nunggu antrian, sambil nunggu mama gitu kan. Ya sambil live tadi, sambil live, sambil scroll-scroll, terus nelfon-nelfon. Oh gitu. Tapi, jadi dia ngeliatin terus nggak disapa, nggak hai, nggak apa? Gitu. Aku ajak bercanda aku, karena itu kan kaca ya. Kaca gitu kan. Malah aku deketin hidung aku makin pesek. Terus dianya gimana? Dianya gimana? Dianya nyinyir-nyinyir, anaknya nyinyir-nyinyir. Oh dia berani. Kira temennya kali ya. Selamat pagi buat mama papanya. Nih Bang Dausmini ada di sini nih. Bang Daus, tapi itu artinya Bang Daus ini sebagai selebriti yang ramah. Betul. Gitu ya. Maksudnya dideketin sama orang nggak masalah, ya, apalagi anak-anak ya. Juga ya. Tapi kalau buat Bang Daus ini kita juga penasaran, sekarang ini masalah tentang pasangannya. Kita mau kasih lihat, ada fakta yang terkuak dari Bang Daus ini. Apalah? Fakta terkuak, ternyata begini kriteria istri yang dicari Daus ini. Nggak ada di mantan-mantan istrinya. Tapi ya iyalah, kita kalau cari pasangan ngapain cari kriteria yang ada di mantan kita, ya kan? Masa sih gitu, kalau Rian? Misalnya ada ngapain kita berpisah, ya nggak Bang Daus? Iya, sama aja. Ya kan? Ya kan? Iya. Bang Daus. Kita balik lagi lu. Emang apa kriterianya buat punya pacar baru? Bang Daus. Punya pacar baru. Kriteria cari pasangan tuh kayak gimana kalau Bang Daus? Nggak muluk-muluk. Ya kan cukup dia anak satu-satunya, dia punya mobil, dia punya rumah. Nggak boleh, Mami. Sama, gue juga cari yang begitu. Kalau bisa yang bapaknya kaya, bener. Gue cari begitu. Ngapain mau cari perempuan yang kaya orang tuanya? Yang kaya harus dirinya sendiri dong. Kerja dari hasil sendiri itu lebih bangga. Iya, itu buat apa hasil dia sendiri. Besokannya langsung metong. Lu kok doain dong? Artinya kita begitu. Jadi oke, Bang Daus cari kriteria yang seperti apa? Secara... Yang mau nerima apa adanya gitu kan. Karena kan status aku kan udah bukan lagi... Udah berkali-kali yang mau nerima lah. Gitu. Jadi sekarang pengennya kayak gimana? Ah? Cuman yang menerima apa adanya aja, gak ada pengen yang kayak begini nih, kayak begitu tuh. Enggak. Ya kayak Raya tadi lah ya. Pokoknya perempuan aja gitu ya. Pokoknya perempuan ya itu. Tapi ada napasnya aja. Bang Daus, tadi dibilang di artikelnya bahwa mencari kriteria yang tidak ada di mantan pasangannya. Emang apa sih yang tidak didapatkan dari mantan pasangannya Bang Daus sebelum-sebelumnya? Apa ya, sebenarnya sih nggak ada ya. Sebenarnya cuma kriteria kepengenan semua, kepengenan Daus gitu kan, yang mau nerima gitu kan. Sebenarnya pasangan-pasangan yang sebelumnya juga menerima, cuma kan ada embel-embel tertentu. Apa embel-embelnya? Ada deh. Apa sih embel-embelnya itu apa? Duit gitu ya Bang? Duit. Tuh Mami udah jawab. Oh, oke. Tuntutan secara materi, tapi kan wajar Bang kalau istri. Iya, kalau tuntutan kan emang kita kewajiban. Masa ikhlasnya suami dong. Kan itu kewajiban ya Mami ya kan. Itu kan udah kewajiban, tapi kewajiban. Kan hal-hal yang lainnya. Yang gak bisa Daus sebutkan di sini, dan juga kan itu udah beres ya, masalahnya udah clear. Jadi kalau kita melebihi kapasitas suami ya capek ya Bang. Nah kita kan, ya kan pergi
banting tulang selain buat orang tua, buat siapa kalau bukan buat istri dan, juga anak kan gitu ya Mami ya kan. Iya, pokoknya Bang Dausmini kita mah doain lah buat Bang Dausmini kalau nanti memang diizinkan oleh Allah punya pasangan lagi, semoga yang terbaik, amin. Yang terakhir sakinah mawaddah warahmah. Mampir ke sini, kenalin sama kita kan ya. Kan aku kan selalu kalau ada yang baru-baru pasti aku kan. Kalau ada yang baru-baru. Ya maksudnya pasangan. Yeah. Berarti sekarang belum ada yang baru ya. Sekarang lagi pendekatan sama siapa? Adalah ya. Ya ada. Ya. Oh, ada PDKT-an. Ada. Kan. Ya namanya juga cover boy ya kan. Satria ke historis begitu biasa aja. Itu pasti ada. Ada satu, dua. Gak ada. Gimana sih katanya ada, tapi apapun itu kita doakan yang terbaik ya. Dan pastinya doa terbaik juga dari Dausmini dan juga sang sahabat Adul yang katanya menjadi tim sukses bagi Bang Komeng sampai akhirnya mendapatkan suara yang luar biasa banyak di Provinsi Jawa Barat untuk DPD ya. Kita mau kasih lihat juga ini dia Dausmini dan juga Bang Adul jadi tim suksesnya Bang Komeng. Bang Komeng spontan uhuy. Ini dia. Giger. Belum lama ini, komedian Komeng menjadi viral lantaran ekspresi mukanya yang tidak biasa di surat suara Dewan Perwakilan Daerah. Hasil real count sementara pun menunjukkan nama Komeng banyak dipilih oleh masyarakat. Nama Adul dan Dausmini pun menjadi viral karena postingan dari Bapak Ridwan Kamil yang mengunggah video Bang Komeng yang sedang melakukan stand-up komedi. Untuk menjadi anggota dewan, saya perlu modal yang besar. Wih. Rumah mau dijual. Cakep. Mak gak marah. Bapak gak marah. Keluarga gak marah. Tetangga marah. Orang rumah dia yang gue jual. Duit udah dapet buat modal, akhirnya saya membuat tim ses. Tim sukses. Saya kumpulin orang-orang semua. Warga saya kumpulin jadi tim sukses. Ada sekitar 102. Agung amat. Yang dua tambahan. Dausmini nih Adul. Bang Komeng ada aja deh. Setelah itu, viral banget loh. Meme Bang Komeng dengan Bang Adul dan Dausmini. Ya ampun, coba dok. Bang Adul dan Bang Daus langsung aja klarifikasiin di pagi-pagi ambiar geger. Kita dapat bocoran kenapa katanya Bang Komeng menang, ada satu alasannya. Apa itu? Soalnya katanya pas kampanye Bang Komeng bagi-bagi minyak goreng. Beneran. Oh iya beneran. Ya, minyak goreng dalam kemasan mie instan. Emang beneran? Ini beneran atau enggak? Bohong. Jangan. Tapi itu beneran ya fotonya Bang Komeng di situ. Emang kayak gini gitu fotonya. Ini ya? Fotonya. Ini beneran fotonya. Sama persis kayak begini di kertas suara. Lucu banget ya. Bang Dausmini, tapi sebelumnya tuh Bang Komeng cerita enggak sebagai sahabat ya kalau dia gue mau nyalek nih. Iya kan tahu, semua orang juga tahu kan bahwasanya kan kalau Bang Komeng enggak ada serius-serius ya kan sama siapa gitu kan dia emang bercanda. Pikiran kita juga gitu. Bercanda kali terakhir itu gabung di namanya PASKI gitu kan, Persatuan Seniman Komedi Indonesia itu masih ngomong sama kita cuma ya kita mah anggapnya ya bercanda kali kan gitu. Jangan dengerin kayak nggak tahu Komeng aja lu kayak gitu kan kata teman-teman yang lain gitu kan senior ya udah tiba-tiba lah kok makin rame gitu kan dan ada beberapa ya kan fotonya juga ya emang nggak banyak cuma ada beberapa doang gitu kan nah kayaknya ini beneran sampai aku WA kan Dos WA gitu bang wih beneran nih nyalek. Bisa kali job buat kalau buat kampanye, berusukan-berusukan ke rumah ke rumah gitu kan, kampung-kampung. Malah diomelin, berisik lu, doain aja udah katanya. Ya udah dari situ udah diem aja. Oh jadi dia sesantai itu ya. Tapi berarti bilangnya kalau sama Dausmini itu kapan? Bahwa dia ada rencana untuk jadi anggota calon anggota senator itu dari Jawa Barat? Itu pas ngumpul sama teman-teman pelawak. Kapan tuh? Masih ingat gak? Udah lupa. Tahun lalu berarti ya? Oke, tahun lalu berarti memang sudah ada rencana, cuman teman-teman tidak menganggapnya karena tahu Bang Komeng suka bercanda, jadinya begitu ya. Kita bakal lihat yang satu ini juga membuat kita kaget karena pastinya buat Sobat Ambiar yang di Jawa Barat,
bingung gitu. Bingungnya kenapa? Karena baliho nggak pernah ada, ya. kampanye juga kayaknya nggak pernah. Tiba-tiba ada di kertas suara. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Gaus Mini sebut Komeng seperti tak berambisi jadi caleg karena tak pernah kampanye dan pasang baliho. Tapi ini emang benar, sama sekali dia nggak pasang baliho satu pun. Nggak ada sama sekali. Enggak. Kita tahu dari kan ada ini juga ya, teman pelawak kita kan bikinin lagu buat Bang Komeng gitu kan. Aha. Bahwasanya mengajak untuk coblos beliau gitu kan, coblos Bang. Berarti ada yang tahu lah ya. Ada yang tahu emang gitu, tapi emang enggak ada foto-foto. Tapi memang enggak dipromosikan, cuman orang-orang tertentu aja. Orang-orang tertentu kita Bang Komengnya udah yakin dengan foto ditaruh di situ udah. Ini udah pasti. Ini Bang Komeng kayak begitu soalnya banyak ya, ada yang sampai ini baliho gue. Ini sesuai sama tagline-nya dia ya, spontan aja daftar spontan menang juga ya. Tapi kita akan hadirkan buat sobat Ambiar di rumah, ini kejutan buat kita semua. Bang Komeng. Lu bilang katanya Bang Komeng. Yang kita panggil Bang Komeng. Komen kali. Bang Komeng, kenapa tukang cupang yang datang? Oke, ini. Ini tim sukses juga nih. Iya, tim suksesnya Bang Komeng. Bang Adul sehat. Alhamdulillah, baik. Kenapa? Santai, Bang. Enggak. Tadi kan omnya sama maminya kan nyebut Bang Komeng. Iya. Kenapa yang nongol Bang Kotan? Tua dong Bang Kotan. Aduh, kita semua ya, di sini mengucapkan terima kasih. Udah menyediakan waktu datang ke sini. Sama-sama. Boleh silakan duduk. Silahkan. Ya. Kita lagi bahas Bang Komeng nih. Coba. Duduk. Tadi tuh Daus Mini cerita sama kita kalau sebenarnya kalau ke Daus Mini sendiri memang sempat bilang tapi dianggap bercanda sama Daus Mini. Kalau ke Adul sendiri ya, kalau Bang Adul itu rencana Komeng untuk nyalonin diri itu kapan ngomongnya? Ya sebenarnya udah lama ngomong ya kan, kalau pas lagi ketemu pas syuting bareng syutingan ngomong, cuman antara teman sama teman aja. Terus pas gambar kayak gitu kita juga pada nggak tahu. Percaya atau enggak kan susah ditebak. Namanya Bang Komeng ya, suka bercandaan. Jadi kalian teman-temannya aja menganggap ketika dia ngomong menganggap bahwa itu bercanda doang. Iya. Sampai sekarang juga. Ya udah kalau emang kepilih ya alhamdulillah rezekinya Bang Komeng gitu ya. Dia juga pas mau pemilihan yang lain pada nanya kok enggak kampanye kalau nyalek ya kan. Nyalonin gitu enggak ngapain baring ngerokok. Dipilih syukur enggak ya udah. Kan. Tapi suka banget loh dengan gaya kayaknya, santainya. Enggak, gua tuh belajar banyak dari Bang Komeng. Kayaknya hidup tuh mesti begitu ya. Iya, kalau lu enggak ngejar dia bakal datang sendiri loh. Diam-diam baik, tiba-tiba jadi aja. Bener loh. Udah aku begitu aja kalau sekarang. Kita mau lihat ini postingan dari Bang Adul beberapa waktu yang lalu bersama dengan Bang Komeng. Kita ke DPD. Ke DPD. Kita ke DPD. Coba dia aja. Anter ya. Kan bangku mah udah dirapiin sama kita. Maaf ya teman kita matanya udah plus. Sah bacanya. Ini maksudnya gimana Bang Adul? Ini maksudnya bikin caption ini. Udah gimana? Dirapiin tuh maksudnya apa ya, maksudnya? Maksudnya buat dia, kita nyambut dia. Buat ke DPD gitu. Okay. Seperti itu. Tapi gini Bang Adul sama Bang Daus Mini, ketika akhirnya jadi viral di media sosial, menang loh Bang Komeng dengan fotonya seperti itu. Dalam pikiran kalian, pertama kali ketika tahu Bang Komeng suaranya banyak banget yang nyoblos. Banyak gitu. Itu gimana? Ya itu salah satu rezeki juga sih mungkin buat kita. Iya jadi kita terus ya kan. Pokoknya di antara teman-teman dekatnya ya alhamdulillah jadi ya sering gitu ya, undang. Senang aku kayak begini. Bener. Ini senang membawa berkah buat orang lain. Ya, justru itu makanya dipilih oleh Allah sebagai orang yang dipercaya. Bener. Lagian jujur aja gitu kalau kita temennya, kalau kita ngerasa wah ada keuntungan berteman sama dia nggak apa-apa secara positif. Positif. Ya kan yang paling penting. Menguntungkan secara positif. Tapi kita mau nanya, jujur satu persatu dari Bang Daus Mini dulu. Menurut Bang Daus Mini sebagai sahabatnya Komeng. Cocok enggak Bang Komeng jadi senator? Cocok aja. Apa yang bikin dia cocok? Jadi di kantor nanti di sana gitu kan jadi enggak pada bete. Biar ada hiburan. Emang selama ini mereka bete? Biar mereka pada enggak arogan. Gitu. Biar mereka uhuy gitu kan. Kalau Bang Adul, menurut Bang Adul, pantaskah seorang Komeng? Ini kita ngomongin dari sisi sahabatnya Sobat Ambiar ya. Kalau masalah pantas atau tidak kan itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Betul. Terbukti juga Bang Komeng banyak milih. Tapi kalau menurut Bang Adul, gimana? Bang Komeng maju? Pantas enggak?
Ya menurut saya pantas karena dia tuh jenius kalau menurut saya. Jenius dalam hal atau dalam hal yang semuanya, lain? Untuk semuanya. Untuk masyarakatan? Semuanya. Dia apa, gimana ya. Kalau kita tuh main ke rumah dia, kalau mau kita mau pinter, dia nggak ngajarin secara langsung. Tapi praktek langsung? Majalah, baca. Dia itu majalah banyak banget, tuh cuman berapa jam doang sebentar selesai baca. Emang jadi nguarinnya itu pas apa bermain kayak begini komedi. Maksudnya kita suruh baca tuh biar kita tahu kan katanya wawasan. Baca jendela wawasan. Dunia ya, kan? Ya dari situ. Tapi pelawak itu jenius loh Sobat Ambiar, maksudnya mereka harus berpikir bagaimana caranya bisa membuat orang tertawa dan itu bukanlah hal mudah dan banyak yang tidak tahu Bang Komeng ini juga adalah sarjana ekonomi ya kan dengan tindak pendidikan tingkat pendidikan yang juga memang mumpuni. Kenapa lu ketawa? Gua mah bacanya dia sarjana ekonomi kok lu ketawa? Ya, di banyak itu foto-foto dia sarjana. Tapi lucu-lucu kayak begitu semua yang fotonya nyeleneh. Tempat nyoblos. Tapi ya banyak. Wih, gua penasaran lu ngomong apa nih. Coba kita kasih lihat ya buat Sobat Ambiar. Ketika kemarin Bang Komeng ditanya sama teman-teman media, jawabannya cukup lumayan nyeleneh ya. Seperti apa jawabannya kita kasih lihat. Saya mau mengucapkan selamat, ini sudah waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat? Belum tepat ya, karena udah 10 lewat, mungkin nanti 11 lewat, 11 pas ya. Okay. Gak, penghitungan belum selesai. Okay. Semua masih bisa berkurang, semua masih bisa bertambah, semua masih, ya semuanya masih berbisa seperti ular kobra. Okay. Tapi tadi, apa yang kemudian membuat seorang Komeng memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Nah itu dia, apalagi terjun payung, payungnya dipakai kondangan. Ya itu dia, tadi waktu awal-awal memang saya tidak terlalu ini, tapi cuman saya hanya ingin membela hari komedi, tapi terlalu sulit tidak masuk, tidak masuk. Apakah saya kalau masuk di dalam saya bisa? Tapi apa sih visi-misi Anda untuk masuk ke legislatif? Saya pengen seperti Korea Selatan, bisa menjajah negara lain dengan seni dan budayanya. Katanya itu pemasukannya dari seni budaya itu hampir double digit buat APBN negaranya. Sedangkan kita kan lebih luas dari Korea Selatan dan lebih beragam suku-sukunya. Suku Sunda, suku Jawa, suku Riti, suku Cadang, hampir semua ada di Indonesia. Masa kita nggak bisa? Lucu ya. Ya kan? Ya, untung Bang Komeng gak bilang, untung Bang Komeng gak mencontoh Korea Utara ya. Jangan dong. Coba Adul gimana tanggapannya barusan? Tanggapannya dari Bang Komeng. Ya itulah dia, seorang Komeng itu ya kayak gitu. Susah ditebak. Kadang kita ngomong serius dia lucu. Banyak yang kayak begitu, Mbak. Mau bikin hari komedi, Bang Komeng. Hari komedi mah di Indonesia udah ada. Belum. Bapak enggak tahu? Belum. Nah, setiap tanggal gajian komedi, masuk lewat, masuk lewat. Komedi. Coba dong video call Bang Komeng dong. Video call Bang Komeng, kita pengen ngobrol sama Bang Komeng. Bisa pakai. Kita mau ngasih selamat sama Bang Komeng. Ada paket enggak? Ada paket enggak? Ada, tethering dong. Tethering. Dia minta tethering. Minta tethering gimana cuy? Enggak, minta tethering. Coba teleponnya. Bang Dausmini, kita mau kasih lihat juga ini satu postingan Dausmini beberapa waktu yang lalu ya. Ini bukan postingan. Ini postingan siapa nih? Postingan netizen. Postingan netizen sama Dausmini dengan itu. Dengan caption, dekat dengan aparat. Soalnya Bang Daus lagi pakai baju polisi tuh. Itu lagi acara paski di Korea. Calon pemimpin yang dekat dengan rakyat kecil. Bingung milih saha, Si Komeng. Tapi fotonya emang paling berbeda dibandingkan dengan yang lain. Betul. Diangkat gak? Belum. Lagi kayanya, sibuk ngurusin rakyat ya? Apa gimana? Emang aura-aura menyenangkan itu penting ya. Kalau kita ngeliat fotonya Bang Komeng ini kan menyenangkan ini. Ya. Kayaknya kalau misalkan kita lagi banyak utang, lihat foto Bang Komeng langsung mau ketawa ya. Tapi iya, maksudnya kita juga Sobat Ambiar, apalagi yang di Jawa Barat, pasti gak nyangka pas buka-buka apa kok surat-surat kayak, lah ada foto begini. Iya, paling menonjol. Tapi yang kita dengar katanya Bang Komeng tuh mengganti namanya ya, karena nama aslinya kan gak ada Komeng ya sebetulnya. Sampai ke pengadilan, tambahan. Sampai bukan ke sidang. Bukan mengganti, tambahan. Iya, ke sidang berarti ya, sampai sidang. Bisa. Itu dilakukan sidangnya apakah menjelang pemilu yang sekarang atau jauh-jauh hari memang sudah dia sidang untuk menambah namanya, ada nama Komengnya. Nah, nama karena trademarknya atau terkenalnya dengan Komeng, ya kan, makanya dipakai Komeng itu kayaknya
pas apa namanya pencalonan ya. Bapak nyengir-nyengir. Bang Adul ayo cerita. Gue lagi dengerin lu. Oh, iya, iya. Cerita gak, tau gak tuh Bang Adul ketika dia proses penambahan nama Komeng, nama panggungnya ke dalam identitas diri sehingga legal untuk dipakai di kertas suara? Tadiannya sih sebenarnya dia gak tahu bakalan, sebenarnya nih mau nama atau mau gambar, kan tadinya gak tahu. Oh iya. Biar lebih ngehnya lagi, namanya kan Alfiansa Mursyid Bustami, dipanggilnya Alfiansa. Lengkap amat. Jadi berarti terus ada pergantian ada nama. Oke. Okay. Nah, jadi ditambahin itu doang sih Komengnya. Maksudnya biar orang semakin ngeh. Ya, itu biar enggak taunya 1,8 juta suara sampai dengan sekarang ya. Ini ada postingan, enggak diangkat ya. Enggak apa-apa mungkin lagi sibuk mungkin ya. Mungkin lagi uhuy. Ini ada postingan dari Raffi Ahmad chatting sama Bang Komeng di posting. Namanya Komeng Adul loh. Oh ya, Ade udah nyoblos ente tadi, semoga menang Bang, Ane di Depok. Amin, souvenirnya ntar Ane kirim, bopak dalam bentuk frozen. Heh, bopak dalam bentuk saset. Makanan. Udah Ane mau mandiin Adul dulu. Sama Adul tuh komunikasi masih lancar gak sih Bang Komeng? Ya lancar. Kalau dia kan kita masing-masing punya panggilan masing-masing. Panggilannya apa? Kalau dia manggil saya, Nur. 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 Sampai sekarang manggilnya masih Nur. Kalau Bang Adul manggil dia apa? Saya manggilnya Kong. Kong dan Nur ya. Tapi ya itu dia, kita masih menunggu hasil real count-nya dari KPU di bulan Maret nanti. Sementara masih memimpin di sementara ini di website KPU ya. Kalau buat Daus Mini, harapan untuk Bang Komeng nih. Kalau misalnya apa terpilih, nih? Benar-benar resmi terpilih, mau bilang apa sama Bang Komeng? Ya, tetap jadi Bang Komeng yang kita kenal ya pastinya gitu kan. Tetap merakyat, tetap peduli dengan orang kecil. Ya. Ya, karena langka hari gini yang peduli dengan orang kecil ya. Langka. Langka ya. Iya langka, cuma beliau gitu, cuma Bang Komeng. Gitu. Nah kalau Bang Dul apa harapannya? Bang Dul apa? Semoga lancar di sana, terus bisa membawa aspirasi rakyat-rakyat yang udah mendukungnya. Bisa mewakili seperti itu aja. Ya, mewakili suara rakyat. Iya. Amanah itu yang paling amanah penting. Ya, kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi. Yeah.